Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Salam. Baik, hari ini kita berada di Kampung Mongol ya Kak ya. Kegiatan kita di sini adalah kegiatannya vandalisme. Kita mengecat-ngecat dan juga kita ingin ada edukasi dengan warga di sekitar kisaran daerah sini ya Kak. Boleh Kakak menceritakan bagaimana sih kesan dan pesan Kakak dengan bersama pramuka kita bisa berada di sini Kak. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Saya Tini dari Dinas Sosial Kota Bogor mengucapkan terima kasih sekali kepada pramuka dan sebenarnya Kak Dimas juga dari Dinas Sosial Kota Bogor, tetapi beliau juga sebagai pengurus di pramuka. Saya atas nama Bapak Fahrudin, Pak Fahmi, Kepala Dinas Sosial Kota Bogor, mengucapkan terima kasih sekali atas kerjasama antara Dinas Sosial dengan Pramuka, karena kegiatan pada pagi hari ini mungkin ini kegiatan awal dan selanjutnya tetap harus dilaksanakan kontinu, sehingga kegiatan pertama untuk kegiatan kebersihan bukan hanya Dinas Sosial, Pramuka atau mitra-mitra Dinas Sosial, tetapi kami harapkan dari warga masyarakat akhirnya tergerak untuk melakukan terus-menerus kaitannya kinerja ataupun kebersihan untuk lingkungannya. Minimal peduli kepada sampah-sampah yang misalnya dia anak-anak habis belanja atau habis makan itu tidak membuang sampah sembarangan. Insya Allah kami selalu siap untuk membantu warga masyarakat Kampung Mongol. Tetapi tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi. Itu saja Kak Teti, kami atas nama Dinas Sosial dan Pemerintah Kota Bogor mengucapkan terima kasih sekali kepada Pramuka yang menginisiasi kegiatan dalam rangka HUT Pramuka dan menginisiasi kegiatan ini di Kampung Mongol.